Pemerintah Kota Mataram menunda jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2019. Selain menunda jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi, pemerintah Kota Mataram juga mengeluarkan kebijakan untuk meluluskan para pelamar dengan kriteria tertentu yang sebelumnya berkasnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Mataram Baik Nelly Kusumawati mengatakan, pada dasarnya mereka telah menuntaskan proses verifikasi berkas pendaftaran seluruh pelamar CPNS yang jumlahnya tercatat sebanyak 4.814 orang. Dan semula, pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS tersebut akan diumumkan pada 16 Desember mendatang. Akan tetapi karena ada kebijakan dari pemerintah provinsi, maka jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS diundur menjadi tanggal 21 Desember 2019. Dan masa sanggah terhitung mulai 22 hingga 24 Desember. Nelly menjelaskan, selain menunda jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi, pemerintah Kota Mataram juga mengeluarkan kebijakan untuk meluluskan pelamar dengan kriteria tertentu yang sebelumnya dinyatakan berkas pendaftarannya tidak memenuhi syarat. Dijelaskan, kriteria pelamar yang dimaksud tersebut, yakni pelamar yang salah dalam format penulisan lamaran, sehingga karena kesalahannya dinilai tidak substansial, maka kepala daerah mengambil kebijakan untuk meluluskan mereka. Nelly mengatakan, semula ada 292 pelamar yang berkas pendaftarannya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dari jumlah tersebut, ada sebanyak 128 pelamar yang salah dalam menulis surat lamaran. Sehingga dengan adanya kebijakan untuk meluluskan pelamar dengan kriteria tertentu, maka pelamar yang tidak lulus administrasi secara otomatis berkurang menjadi 164 orang. Ini pun karena tidak prinsip, jadi supaya mereka ada peluang untuk berkompetisi, belum tentu mereka bisa lolos di tahap SKD. Ya, banyak sih yang kita ini juga sama BKN ada masalah. Kalau itu kebijakan masing-masing daerah dan kalau itu anunya karena kalau mungkin kalau yang banyak lamarannya pasti akan diabaikan karena sudah terlalu banyak yang lamar, tapi kita kan sedikit. Tapi nanti ada yang paling sedikit ya lombar, paling sedikit 3.000 berapa lombar? Ya. Yeah. Iya, 15 hari kan sama berarti sama Lombok TV, Mataram. Langsung terus proses ya, itu enggak.